Okay guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Profesor Bacot bersama aku Motovlog Acitamia guys. Jadi guys, kurang lebih seperti inilah kondisi di Semadam ya. Ini kita start dari Jalan Semadam. Kita lihat seperti apa pasca banjir besar yang terjadi tanggal 1 kemarin. Alhamdulillah sekarang banjirnya sudah surut, sudah tidak ada lagi kemacetan. Kita lihat jalan sudah mulai sepi, arus mobil pun aman, tidak ada kendala. Jadi intinya untuk situasi hari ini tepatnya kurang lebih pukul 15.35 ini kondisi arus lalu lintas jalan Medan Banda Aceh ataupun Banda Aceh Medan sudah kembali normal ya guys. Ini di Bukit Semadam tidak ada lagi kendaraan yang berhenti, sudah lancar pokoknya guys. Oh ya guys, untuk semua jangan lupa di like, komen, dan subscribe juga channel ini ya guys, biar semakin berkembang channel Motovlog Acitamia ini guys. Dan juga jangan lupa kalian share untuk teman-teman kalian semua biar mereka tahu gimana kondisi saat ini di jalan Medan Banda Aceh pasca terjadi banjir kemarin guys. Mungkin ada teman-teman kalian semua yang mau melintasi jalan Medan Banda Aceh ini, jadi sudah bisa kita lalui ya guys, lancar tanpa ada macet-macet. Oke ya guys, jadi kalau untuk kondisi jalannya aman, tapi untuk jalannya ada lubang-lubang sedikit, lubang-lubang manja ya guys. Nah ini guys, ini namanya Anduslawi ya guys. Kemarin di sini masih ada air tergenang kurang lebih sepah orang dewasa, tapi alhamdulillah masih surut. Dan ini dulu ada, kemarin ada dua mobil mogok, alhamdulillah sekarang sudah tinggal satu lagi, mobil truk lagi masih mogok di jembatan Anduslawi ya guys. Nah ini guys, ini udah berapa hari, kurang lebih ada 4 hari mogok di sini. Macet udah guys, tapi alhamdulillah nggak macet karena jalur lalu lintas sudah normal, jadi nggak ada yang buat macet lagi. Oh ya guys, untuk kalian semua yang melintasi jalur Medan Banda Aceh yang menggunakan kendaraan bermotor, bisa gunakan helm atau masker ya guys, karena jalan sini bisa dibilang banyak debu karena bekas-bekas kena banjir ya. Jadi debu bisa dibilang banyak lah guys. Posko di kantor pos meliput alhamdulillah sudah mulai sepi, udah pada balik ke rumahnya masing-masing. Dengar-dengar disini pun nggak dapat bantuan ya guys, ternyata ya dapat info di sosial media katanya khususku dari sini pun ini ada yang belum tersentuh bantuan sembako. Kita doakan semoga cepat tersalurkan ya guys. Kondisi menjelang sore, yang penting jalurnya sudah kembali normal ya guys. Alhamdulillah cuaca pun cerah, semoga aja tidak ada hujan lagi yang bisa menyebabkan banjir ya guys. Oh ya, yang kemarin nanya di kolom komentar dan juga yang nanya-nanya di sosial media, bang tolong cek kondisi sekarang gimana, apa sudah mulai lancar. Nah, jadi kurang lebih kayak gini lah ya kondisinya, jalannya alhamdulillah tidak ada lagi mobil-mobil yang berhenti di sebelah kanan atau sebelah kiri, tidak ada lagi yang macet alias sudah normal kan.
Ini juga di Palang Merah. Yang kemarin banyak air ke di sini, sekarang alhamdulillah sudah mulai surut ya guys. Insyaallah untuk lain semua yang mau ke Medan ataupun Banda Aceh sudah bisa jalan tanpa ada kendala. Tapi tetap selalu berhati-hati ya guys. Karena jalan Tamiang ini banyak lubang ya nih. Nah, kayak gini nih kan. Pokoknya kalau udah jumpa jalan yang berlubang, ada sampai ke simpang lah lewat itu. Nah ini deh guys, ini lubangnya luar biasa. Kita harus pelan-pelan lewat sini ya guys. Ini lokasinya di Kebun Tengah ya guys. Aduh, lubang, hati-hati teman semua yang berkendara roda 2, roda 3, roda 4, pelan-pelan ada di sini ya guys. Karena di sini memang dari dulu lumayan banyak lubang ya guys. Sebelum banjir, sudah banjir. Aduh, cetamnya. Nah ini guys, ini SPBU Bentengah kemarin padat di sini ya guys. Alhamdulillah sekarang udah sepi, tinggal ya orang-orang sini lah yang sisi minyak ya kan. Kalau dulu banyak mobil-mobil ngetem gitu ya kan, kena macet. Sekarang alhamdulillah udah mulai sepi ya. Pokoknya alhamdulillah lah, musibah ini udah berlalu ya kan. Nah di sini dulu nih kemarin kan banyak mobil-mobil truk, mobil-mobil tronton, bus. Nah di sini macet panjang ya kan. Alhamdulillah sekarang udah sepi ya guys. Nah, selamat datang di Wasimpang ya kan. Selamat datang ya kan. Banjir, selamat datang banjir ya kan. Alhamdulillah udah berangkat banjir ya guys. Mantap ya. Mantap lah. Nah ini terminal kota Kuala Simpang. Kemarin banyak juga sini mobil-mobil yang ngetem ya kan, berhenti kan, terhambat kena banjir. Alhamdulillah sekarang udah sepi, walaupun ada sebagian masih berhenti, masih ada juga posko-posko sini kan. Insyaallah udah ada lagi korban banjir, udah balik dia kan. Tinggal posko-posko aja, insyaallah besok udah dibongkar guys. Oh ya, ada satu lagi nih, kalau salah nih daerah pinggir sungai nih, di lapangan bawah nih masih ada air nih guys. Kita doakan ya semoga cepat surut biar warga-warga ya bisa kembali lagi ke rumahnya masing-masing nih guys. Nah ini guys, aduh belum surut lagi guys. Masih ada posko-posko depan nih kan, tenda-tenda pengungsi gitu kan. Ya Allah semoga ya cepat selesai ya guys. Oke ya guys, kita yang kembali pulih seperti sedia kala kan. Ya ini guys, ini di bawah guys, di bawah ini dulu banjir banyak kali nih guys. Masjid ini udah masuk ke area-area masjid. Alhamdulillah sekarang udah tinggal debu-debunya aja nih guys. Nah ini kan disiram-siram jalannya nih kan, lumayan lah debunya banyak kali nih, bekas banjir kan. Pajak kalau simpang, pajak ikan nih kan, tinggal tempat sampahnya aja nih guys. Ya kurang lebih kayak inilah guys kondisi jalan Medan Banda Aceh ataupun Banda Aceh Medan. Yang intinya semua sudah kembali normal dan kita doakan semoga musibah ini tidak lagi terjadi di tanah Cetamiang dan di bumi Aceh ya guys. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.